Bahkan Medi juga sama Kalaman tuh. Kamu kenal sama Medi? Itu Mbamba Wartegnya kali, Mas. Jadi Kang Dika itu pacar aku. Jadi pas waktu saya bawa mobil dia buat ajak cewek jalan, saya nemu tuh mantan saya. Namanya si cewek cantik ini. Oke, terus? Nah, saya jalan tuh sama dia. Ya. Siapa cewek cantik siapa? Aku enggak ngomong apa-apa. Udah deh, lu ngaku aja. Aku nggak ngomong apa-apa, sayang. Enggak, udahlah. Lu tuh memang nggak baik buat lu. Lu apaan sih? Udah, lu diem aja. Enggak. Gua mau selesai masalah ini ya. Aku nggak ngomong apa-apa, sayang. Ya udah, terus maksud lu apa? Ngomong apaan? Mau jadi gimana, Mas Dika? Hah? Nggak ngomong apa-apa, udah. Lu diem. Lu, udah deh. Lu diem dulu, mendingan. Lu diem, becet. Neng. Oke. Pinter banget ya ngelesnya ya, nonton sama cewek cantik yang langsing. Lo pikir gue gendut? Parah. Ya sayang, kamu tuh udah. Kalau gitu kita lihat saja ada cewek di belakang. Aduh. Mungkin yang ini bisa ya memberikan keterangan. Mungkin ada cewek yang diajak nonton sama kamu. Ya, silakan, cewek yang di belakang. Saya punya sesuatu untuk ditunjukkan. Oke, apa tuh? Kamu bawa apa tuh? Apa itu? Apa itu? Foto yang disilang-silang. Itu foto siapa? Apa itu? Kamu gak inget ini siapa? Itu foto cewek semua. Ini apaan? Ini kok? Buku siapa itu? Ada foto gue. Apa-apaan tuh? Kenapa ya, bisa ada foto gue di situ? Enak kok ada foto siapa? Aku. Udah lo ngaku deh. Ini kerjaannya Kang Dika kan? Itu maksudnya apa? Ada di buku itu kan? Aku gak tahu sayang itu buku apaan. Ya udah, kalau gitu kita panggil aja langsung cewek yang di belakang. Silakan sih. Ini adalah daftar target cewek-cewek yang kamu deketin. Maksud lo apa? Targetnya parah. Enggak sayang, enggak. Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Lo kan teman kampus gue. Lo siapa? Mantannya Dika. Mantannya Dika? Banyak banget. Mantannya Dika. Itu maksudnya foto gue dimasuk-masukin ke buku apa? Jadi ini lo maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Enggak sayang, itu. Lo tuh salah satu korban dari targetnya dia. Korban apa maksudnya? Oke, jadi buku ini tuh isinya target-targetnya Dika gitu. Istilah-istilah ini maksudnya apa? Ini tuh daftar target yang gak dia dapetin dan sekarang tinggal lo berdua. Tuh. Oh, tinggal berdua? Maksud lo apa? Maksudnya apa, Mbak? Target yang? Diam. Yang ingin dia deketin, Mas. Ini. Oh, dia deketin kalau yang udah disilang. Iya. Benar. Jadi selama ini lo pakai mobil gue telat antar jemput gue tuh buat jemput perempuan. Oh, itu mobil lo? Itu apa? Mobil gue, dia lo bilang kerjaan lo bea cukai. Wah. Oh, bilang jadi bea cukai. Eh kan tadi dia itu pakai mobil gue antar jemput gue selalu telat. Ternyata buat jemput lo, enggak tahu diri lo ya jadi cowok. Enggak tahu diri lo. Gue tadi lihat lo ngaca. Nah. Pakai kaca yang kayak gini kan. Oh, sama sama dilihat lo tadi tuh. Sam. Yang dia bilang itu homemade apalah, lihat. Oh, sama persis. Jadi lo bohongin gue, lo bilang lo bikinin cuma buat gue. Ternyata ini enggak apa. Aku itu sayang banget sama kamu. Makanya aku peduli sama kamu. Ya, mau gimana? Gue enggak sayang sama lu. Ya udah. Aku udah enggak kuat lagi sama Kang Dika. Aku udah kecewa banget. Ya udah sono, kalau mau pulang. Aku udah kecewa banget, aku kira selama ini Kang Dika cowok yang terbaik yang pernah ada. Ya udah sono pulang, Gi. Kenapa Kang Dika tega? Dika gak gentle banget sih. Udah pulang, Gi. Sekarang lebih baik. Aku udah gak tahu harus kayak gimana lagi. Heran nih cowok ya. Begini aja direbutin sama tiga cewek. Lebih baik kamu pergi aja. Semoga kamu bahagia sama ini cowok. Sono pulang, Gi. Wah, kasian lu benar-benar dari Sukabumi. Udah tahu malu banget ya. Terus Septi masih mau sama Dika? Enggak, udah enggak mau sama dia. Udah, Septi. Udah putusin aja, diputusin. Udah lu diam. Gua enggak mau sama dia, gua juga enggak mau sama lu. Apa? Ini Pak
cowok-cowok di sini ya? Kenapa? Lo putusin Dika nih udah? Iya emang. Aku mau mulai hidup baru ya, lagi sama Dika, kamu saya. Ya udah Dika udah tinggal aja emang. Gimana Umi, nasihat Umi nih Mi? Nih yang sama Kang Somai. Bos. Bos, ya, yang jelas begini, kita kan udah bantu. Artinya meluruskan permasalahan mereka-mereka. Selanjutnya ya terserah. Terserah dia pada lah. Dia yang punya hidup kok. Kemana lu gua ngomong lu pergi. Itu. Udah. Ya udah. Kalau begitu Mi. Kita udah aja hari ini. Aduh. Sampai ketemu ya, benar. Sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya. Oh, ya.